Seorang pemburu yang terkenal jitu dalam menembak mangsanya sedang berburu di hutan belantara. Kali ini sasarannya adalah memburu macan untuk dimanfaatkan kulit lorengnya. Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya muncul juga seekor macan loreng besar. Si pemburu itu pun dengan gesit menembaki si macan. "Sial, meleset!" teriaknya. Setelah beberapa meter melanjutkan perjalanan, dia kembali bertemu dengan seekor macan, tapi kali ini lebih besar. Ia pun langsung menembaki si macan, lagi-lagi meleset. Rupanya kali ini dia lagi tidak beruntung. Si macan rupanya gesit dalam menghindar tembakan pemburu itu. Akhirnya, tinggal tersisa satu peluru. Si pemburu kemudian berhenti dan berdoa, semoga tembakan terakhirnya mengenai si macan. Rupanya si macan juga ikut berdoa juga. "Hei, ngapain ikut berdoa? Takut ya mau saya tembak?" bentak si pemburu. Tapi kemudian si macan menjawab, "Siapa yang takut? Ini saya berdoa sebelum makan."